Rekomendasi rumah ready stock siap huni mulai dari 200 jutaan aja di Kota Podomoro. Halo guys, ketemu lagi sama Ayu Konsultan Q. Kali ini Ayu lagi ada di perumahan Kota Podomoro Tenjo karya Agung Podomoro Land. Dan di konten ini Ayu bakal nge-review beberapa properti yang ready siap huni di beberapa klaster yang dipasarkan oleh Kota Podomoro Tenjo. Dan enaknya itu sekarang sudah makin rame banget nih guys di kawasan Podomoro. Sudah ada Alfamidi Super, sudah ada Indomaret, sudah ada ATM BCA. Jadi enak banget nih kalau misalnya teman-teman ambil unit yang lagi berkembang di kawasan Tenjo. So, tetap ikutin Ayu ya, tetap stay di video Ayu. Oke guys, sekarang Ayu lagi ada di properti yang ke-7, ke-8, dan ke-9. Untuk 3 unit ini, kita ada berada di blok Kanaraya 3, nomor 17, nomor 18, sama nomor 19 yang kita pasarkan di klaster Kalamenta. Nah, untuk posisinya ini dia menghadap ke timur langsung ya teman-teman. Untuk 3 unit ini, dia ukuran tanahnya sama semua, 36-72. Lebarnya 6, panjangnya 12 ke belakang. Terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Dan untuk posisinya juga enak banget, gak jauh dari Green Belt dan gak terlalu jauh juga ke Pok Sapam ya. Untuk 3 unit ini, kita pasarinya per unitnya seharga 300 juta aja nih. Kalau misalnya teman-teman mau borong langsung 3 unit juga boleh banget. Kita langsung cek ke properti selanjutnya. Oke guys, sekarang Ayu ke properti yang 10 yang bakal Ayu spill. Nah, yang ke-10 ini dia bagus banget guys untuk lokasinya. Kita ada di Kalamenta Raya 1 nomor 2 dan posisinya itu nih teman-teman bisa lihat ya. Ini benar-benar bukan selangkah lagi ya teman-teman ke Pos Sapam tuh tinggal teman-teman ngelirik ke kanan langsung ke Pos Sapam, terus di depannya ini kita ada taman yang begitu luas banget nih. Jadi untuk posisinya ini sangat-sangat strategis dan udah nggak ada lagi nih kalau misalnya teman-teman cari barang dari developer. Ini kita pasarin dengan harga cuma 340 juta aja teman-teman dengan luas tanahnya 96. Nah, untuk lebarnya itu dia 8, panjangnya 12. Jadi total tanahnya itu 96. Jadi enak banget kan dengan harga 340 aja teman-teman, buruan tinggal satu unit lagi. Kita langsung aja cek properti selanjutnya. Sekarang Ayu ada di properti yang ke-11 yang Ayu spill di klaster Kalamenta. Nah, sekarang Ayu lagi ada di blok Kalamenta Puri 2 nomor 11. Nah, untuk rumah yang di belakang ini, dia luas tanahnya itu 72, luas bangunannya di 36, lebarnya 6, panjangnya 12 ke belakang. Terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah, untuk rumah yang ini dia menghadap ke utara langsung ya. Dan fasilitasnya juga dia nggak terlalu jauh nih dari Pok Sapam, tinggal lurus belok langsung Pok Sapam ya. Dengan harganya yang kita pasarin cuma 300 juta aja teman-teman ya. Langsung aja kita cek unit selanjutnya. Ini guys, properti yang ke-12 yang bakal Ayu spill. Nah, properti yang ke-12 ini dia klasternya beda lagi. Adanya di klaster Kana dan posisi bloknya itu ada di klaster Kana Raya 5 nomor 38. Nah, untuk lokasinya ini juga nggak terlalu jauh dari Pos Sapam dan fasilitas yang ada di klaster. Untuk luas tanahnya ini, dia luas tanahnya itu 72. Luas bangunannya itu di 36, lebarnya 6, panjangnya itu 12 ke belakang.
terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Dan untuk rumah ini dia menghadap ke utara langsung. Untuk harganya berapa sih? Untuk harganya itu kita pasarkan cuma 320 juta aja. Langsung aja cek unit. Sekarang kita cek lagi properti selanjutnya. Nah guys, sekarang Ayu lagi ada ke properti 13 sama 14 bersebelahan langsung nih. Dan untuk posisi bloknya itu ada di Kana Utara 8 nomor 12 dan nomor 16. Nah untuk keduanya ini luas tanahnya sama, di luas bangunan 36, luas tanahnya 90, lebarnya 6, panjangnya 15 ke belakang. Terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Posisinya juga ini ada di tengah-tengah, nggak ke pos satpam, nggak terlalu jauh juga. Dan kita pasarkan itu cuma 350 juta aja untuk masing-masing nomornya ini, entah 12 ataupun 16, harganya sama. Atau misalnya teman-teman mau gandeng 2 langsung juga boleh banget. Untuk posisinya juga ini dia menghadap ke selatan langsung. Oke guys, sekarang Ayu bakal spill properti ke-15. Nah, unit di belakang ini beda klaster, itu dia ada di klaster Kaliandra. Dan posisi bloknya itu ada di Kaliandra Barat 1 nomor 55 ya. Untuk luas tanahnya itu 72, luas bangunannya itu di 36, lebarnya itu 6, panjangnya 12 ke belakang. Terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Dan posisinya juga nggak terlalu jauh dari pos satpam dan fasilitas yang ada di klaster. Nah untuk rumah yang ini dia menghadapnya ke utara langsung dan kita pasarkan dengan harga cuma 275 juta aja. Dan kemungkinan juga ini unitnya ready di tahun depan. Jadi buat teman-teman yang nggak mau nunggunya terlalu lama tapi nggak buru-buru juga, ini unitnya pas banget di tahun depan ready. Kita langsung aja cek properti selanjutnya. Nah sekarang Ayu mau spill properti yang ke-16. Nah untuk yang ke-16 ini dia lokasinya itu di klaster Kalamenta Timur 6 nomor 20. Nah untuk posisi rumahnya kita deket sama green bed, selangkah dari green bed dari posisi rumahnya. Nah untuk rumahnya ini luas tanahnya 60, luas bangunannya 27, terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Dan untuk rumahnya ini dia menghadap ke selatan langsung. Nah, Ayu punya satu barang lagi nih. Kebetulan banget untuk posisi nomor 20 ini berhadapan langsung dengan nomor yang 17 dan sama-sama lagi kita pasarin juga. Untuk luas tanah dan bangunannya sama, di luas tanah 60, luas bangunannya 27, terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Nah untuk yang nomor 17 ini dia menghadap ke utara langsung ya teman-teman. Berapa sih nomor 20 dan nomor 17 ini yang Ayu spill? Ini dia dipasarkan dengan harga 240 juta aja, masih bisa nego nih. Jadi buat teman-teman langsung aja cek lokasi. Oke guys, nah tadi Ayu udah nge-spill beberapa properti yang kita pasarkan dengan posisi ready siap huni. Jadi kalau misalnya teman-teman yang buru-buru langsung aja lihat ke lokasi langsung bareng sama Ayu Konsultan Q, mumpung masih ada yang 200 jutaan nih karena unitnya terbatas. Sampai jumpa di lokasi ya, bye-bye. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.